Sebelum daripada kita nak menyatakan masalah yang bersangkut paut dengan zakat ni, marilah makna kita mengertikan makna zakat dulu. Gapo dia zakat-zakat ni? Dia zakat ni dia ada ada makna an-numu. Zakat dengan makna menyubur. Hati kita kena mengerti makna zakat, makna pada lughah. Zakat dia ada dua makna pada lughah. Ada kala makna zakat dengan makna an-numu, zakat dengan makna menyuburkan. Ya ada zakat bi makna ziyadah, zakat dengan makna menambahkan. Itu berarti makna pada lughah. Pada kita pergi pada makna pada syarak, dia munasabah lah. Karena di zakat dia ada menyuburkan, dia ada di zakat juga dia ada menambahkan. Ya ada makna an-numu, makna menyubur. Dia ada zakat dengan makna az-ziyadah, dengan makna menambah. Kalau kita buat perbandingi, orang tani, kita tanya orang tani dokong masalahnya. Bila buah dokong dia buah, buah tu buah lebat, tak ke orang perlah tu baik ditakar tu. Dia bunga tu baik buah lebat-lebat ke perlah ke tak? Perlah deh. Bila dokong tu baik buah tu jadi ngah lebat dah orang tu perlah buih. Hok lebat ni tu. Tu dia nya. Tapi de orang hok bahe dia perlah buah tu baik tu. Perlah ti buah tu baik jadi jari-jari tu. Dia perlah tu supaya gapo dia? Nak wi buah besar. Nak wi de takar tu panjang. Nak wi subur buah. Nak wi subur buah. Tidak buah besar, nak buah tu jadi subur. Harga pun jadi mahal, tak itu ke? Tidaknya. Sebab itulah kita nak perlasan itu, kita tak nak saya. Kerana kita nak menyubur. Tidaknya. Kalau orang tak pahal situ, berasa saya ke tu. Hidup perlah buat apa? Buah lebat-lebat takar banyak. Dia taruh banyak lah. Orang tak pahal. Tapi itulah bila tak perlah tu baik. Tak buah tu baik buah. Akhir-akhirnya buah tu lagi mana? Ya berah. Tak subur buah. Buah pun jadi halo-halo. Harga pun murah. Tak gitu ke? Ni kita buat perbandingin. Itulah kita nak wui. Ada maki agaklah harta kita. Nak wui jadi subur. Nak wui jadi berkat. Nak wui jadi mulai. Kita kena keluar zakat. Zakat-zakat ni nak menyuburkan harta kita. Nak menambahkan harta kita. Nak memberkat di harta kita. Bukan tu pedah keluar zakat. Kalau orang tak payah situ je pasal kena. Saya weh nak keluar zakat. Banyak juga ni saya weh. Ya tak boleh saya. Kalau kita saya tak kena lah. Supaya buat dokoh ni lah. Kalau kita buat saya, buat tak berlah, tak buat tu baik dia. Nanti tengok lah. Wah berah lah. Harga murah lah. Tak subur lah. Hani pun supaya tu lah. Sampai itu dia tak kena saya hak ni. Tidaknya. Itu sebagai kita buat misalnya. Tidaknya. Itulah dia panggilnya. Kalau kita buat misalnya, nampak lah. Sampai itu kalau orang tak bahaya, ya saya lah. Itu gak buat dah, besar-besar kliking, harga pun murah, jadi berat. 20 kot pun tak orang toksi kita katanya. Ada pun hak perlah tu deh. Naik puluh kok, 70 kok, takar panjang-panjang besar-besar ibu kaki. 100 kok sekilo pun orang bahasa gerai nak tahu. Moga buah mulai besar sebab dia perlah. Inilah orang panggil zakat deh. Perlah terbaik di sini, hak ada lagi tu subuh. Tidaknya. Dan ada satu makna lagi zakat dengan mana menyuci. Zakat bermakna tathir. Zakat dengan mana menyuci. Dia supaya orang buat keduri kerok, dia buat keduri kerok masjid masalah. Buat keduri dia. Bolehnya ana weh, semua akil orang masjid semua tu, sejuta. Sejuta boleh. Buat makan minggu kemarin itu buat makan masjid, makan kerok boleh sejuta masalah. Dia hak boleh sejuta kok tu belum suci lagi tu. Moga buat ni bertel lah ko. Cabut hotel buat modal 200-300 ribu dah. Tak itu ke? Bila boleh sejuta sana itu deh. Tak ada suci lagi. Bila kita cabut bayar hotel buat modal 200 ribu sana, tinggalnya mana?
hak sucinya 700 ribu. Maka hak tinggal 700 ribu itulah orang panggil hak sucinya. Hatulah yang panggil zakat. Deh, zakat ni nak we suci, nak we bersih. Mana harta kita tak suci, tak bersih. Karena dak berjapu ada dengan harta zakat. Nak menyuci, nak bersih harta ni jadi hak kita sengoti. Hak kita sengoti sungguh, deh, dia kena cabut hak zakat baru suci. Kalau tak cabut lah itu deh, jadi cemar. Dia tak suci, jadi dak bercapu dia panggilnya. Deh, sebab itulah kita kena keluar zakat untuk nak menyuci, nak membersihkan harta kita. Dah cuba tak cabut 200-300 ribu ni. Cuma habis juta ni. Ini pun supaya itulah misalnya. Dah orang yang menego boleh berjuta. Kena keluar zakat. Tidaknya. Dah kena keluar zakat. Orang ada sipai taruh duit bila sapan isap cukup hu. Kena keluar zakat. Orang sipai mah perak bila sapan hu cukup nisap. Kena keluar zakat. Kalau sejuta agak 25 ribu kena keluar zakat. Nah, kalau 100 ribu gak, nah, kena berapa? 2,005. Ya 2,5. Nah, kalau 200 ribu gak kena keluar zakatnya ana. Nah, 5,000. Tak itu ke? Kena 2,5. Lepas tu deh zakat han itu kalau kita kira nisabnya dengan masa sekarang ini mah ya, kalau mah toko gak harga berapa ni? 32 lebih kurang itu. Ya kena kira nisab mah tu. 32. Sekut duk 32. Kalau gitu nisab dianya 5 cukni, 20 miska jatuh 5 cukni. Tidaknya kalau kira-kira kemarinya nisabnya kalau harga mah 32 ya duk dia 100 dekat-dekat 180. Kita taklah 180,000. Itu nisab mah sekarang. Dah 180,000. Kena tengok ni orang menego ada sapanya harta nego dia ada sapa 180,000. Ada pun ataupun si pemah taruh deh sapa 180,000. Cukup nisab dah tu. Deh ada si pe taruh duit sapa 180,000 lebih kurang gitulah. Tu kena keluar zakat. Kalau 180,000 tu deh lebih kurangnya 4,500 kena keluar zakat. Tu ni hisap hak-hak kita hak kita nak kira pada tahun ni. Dengan mah tu harga 32 tu dia tak apa mong like dia 180 tu tapi kita buhlah tak situ. Hak kena keluar zakatnya kalau 180 kena keluar zakatnya 4,005 lebih kurang itulah. Tu je. Ha tu nisab-nisab dia. Kita kena kira nisab juga. Nah, lepas tu masalah zakat ni kita nak takji, kita katanya, hak tak apa lagi. Sebulan, dua bulan, ataupun ni, boleh haji lagi nak sapah tu. Kita nak wilah ni boleh ke tak? Boleh. Sekarang kita tilik pada ada kelebihan. Kelebihan betul mana? Boleh puasa. Ia berganda pahala, boleh puasa. Sedekah dalam bulan Ramadan ni afdal. Lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kita tilik pada kelebihan, nah, boleh kita nak beri, nak takji. Nak takji zakat tu boleh. Tak ada gapo dia. Boleh kita beri. Tak ada gapo je nak mesgerakan boleh tak apa hal lagi tak cukup lagi tahan sebulan dua bulan ataupun di haji ni kita nak puasa ni boleh dah tak ada gapo dia hatu zakat deh sebab itulah kalau kita faham makna zakat sana itu kita tak ada sayalah deh kita nak keluar ni tak ada sayalah deh tak kena saya harta ni tak kena saya tu dia nya ha tu we tahu ini we tahu nisab-nisab dia tu ada supaya kita keluar deh sekurang-kurang nisabnya duklah 180 duk situ naik gi tu dia nya kalau sampai ke 200 nung 5,000 deh 5,000 kena keluar zakat 200 deh 5,000 katakanlah kiyah gilah deh tu sebagaimana kita maklum. Jadi dia masalahnya zakat fitrah. Kita pergi pada zakat fitrah dulu. Jadi zakat fitrah ni di dalam mazhab kita Syafi'i. Zakat fitrah dalam mazhab kita Syafi'i ia tak sah nak keluar zakat fitrah dengan wang. Kerana sabit dalam mazhab Syafi'i kita hak zakat, masalah zakat fitrah ni ia kena dengan benda mengenyi. Benda mengenyi. Apa mengenyi tu turut tengok tepat tel lah. Masa mengenyi tepat mengenyi dengan gandum kena keluar gandum.
Dari tempat mengenyi dengan beras pun kita ni, tempat mengenyi tempat kita ni, mengenyi dengan beras, kena keluar dengan beras. Itu zakat fitrah dengan wang dalam mazhab Syafi'i, ia tak sah. Kerana tak sabit dalam mazhab Syafi'i. Dari wajah yang boleh mengeluarkan dengan qimah. Kalau ada pun yang panggil wajah yang syazah. Tidaknya. Bila dah begitu ke, kalau kita nak keluar dengan duit, boleh ke tak? Nak keluar dengan duit. Boleh, tak ada gapa dia, negi pada taklid pada mazhab Hanafi ni. Tidaknya. Tapi, bila pergi kepada mazhab Hanafi, nak taklid pergi pada mazhab Hanafi, kena turut oleh mazhab Hanafi lah. Kerana dalam mazhab Hanafi, ia kena turut kimo harganya gandum. Ia tak boleh kira harga berah. Nampak tak? Kalau kita nak kira dengan harga berah, ia tak boleh. Beras nyak ni, beras wajib zakat fitrah ni, tiga jumpa. Skopi sumalik, harga apa? Macam ni pula kau, kita kata, ni pula kau. Lepas tu kita nak keluar dia, nak ganti daripada tu. Ia tak boleh ganti daripada berah ni, tak boleh. Ia tak boleh nilai dengan berah. Ia nilai dengan honum. Kan dalam mazhab Hanafi yang nilai dia ni, duit ni nilai dengan hintah. Gandum, syair, utama, ataupun zabit. Tidaknya. Ia kena nilai dengan honum lah. Tiba-tiba kita nak taklid Hanafi. No way duit, dia nilai dengan berah. Nampak lagu mana tu? Nak talpik ke lagu mana? Ni payah jugalah. Tapi tu dia orang pandai, tak apa pula lah. Hatu pahai-pahai. Ya bahasa banyak. Ya bahasa itu banyak. Pahintah saat itu, ya bukan kira segate dia. Dapat segate dia. Segate dia dengan segate kita Syafi'i. Ya tak sama dah. Segate dalam mazhab Hanafi 3 kilo 8 gram. 8 gram. 3 kilo 8 gram. Hok kita ni apa? Hok kita ni berapa? 2 kilo 7 gram. Hok dia dalam mazhab dia nya segate ni 3 kilo 8 gram. Mana banyak lagi nah. Kalaulah kita nak nilai zakat ni tu zakat gandum. Kena kira ni. 3 kilo 8 gerai. Lepas tu gandum ni. 3 kilo 8 gerai tu berapa kau? Jadi duit kena banyak pada ni pula kau lagi lah. Lepas tu kena cabulah setengah. Setengah-setengah ni tu. 3 kilo 8 gerai. Jatuh duit kita ni. 125 kau. Ya ganuh ni yang mahal ke? 30 lebih lah ni dia. Lepas 3 kilo 8 gerai ni berapa harga ganuh? Lepas tu ya kira setengah, setengah kata tu. Jatuhnya 23 kau. Ya kena nilai dengan honum. Lepas kita memang nak nilai dengan beras tak boleh lah. Nampak tak? Nak ambil dia nilai dengan beras, ganti daripada beras, ya tak boleh. Adalah mazhab Hanafi. Tapi itulah tak tahulah. Terlah kita buat kaji oleh kaji. Walau bagaimanapun kalau kita nak hak sahih, nak hak bersih sengotinya, tak ada lain tak buka melainkannya dengan beraslah. Duit-duit juga hang kita beli. Kita beli beras. Tidaknya beli beras. Tapi beli beras pun dia hak di masjid pun kena jaga juga tu. Nampak dah tu. Lama ke dia jual beli beras hak orang sedekah. Nampak dah. Tak leh dia jual beli hak tu bukan hak dia nak jual beli tu. Bukan milik dia tu. Nampak dah tu. Dia kena ambil beras suku pula mari jual. Nampak dah. Jangan dah ambil beras hak orang berterah tu dia jual beli hak tu tak leh. Ami tu. Dia balik ami tu. Kena jaga pula situ. Dia bukan milik dia, bukan hak dia. Dia tak boleh nak tasarruh dengan jual dengan gapo dia tak boleh buka hak dia. Hanya dia sebagai timur untuk nak mempersampaikan kepada asnah. Kena pergi beras, kena sapa kepada asnah dengan beras tu.
Orang sedekah ke apa ni kena pergi hak tu. Tak boleh kita nak jual nak bagi duit, nak pergi bagi duit, tak boleh. Tak boleh duduk mana. Bukan hak kita, hak asnah. Asnah tu ada haknya. Takdir kata, hak aku tu usir duit nak berah, hak pun nak kata kita duduk mana-mana gitu. Tapi tak boleh. Bila siapa orang dia dah, tu ikut dia nak jual, nak gapo dia pun. Tapi itulah kalau kita nak itu nak jual, nak ambil suku lah berah. Dia ambil berah hak tu lah. Hatta kalau ami, ada kalau orang terima di kita, tak apa mungkin benda milik kita. Nah, kita nak jual beli tak ada gapo dia hak tu lah pun. Tidaknya. Sampai itulah ami ni pun dia kena reti juga. Dan ami zakat ni pun dia kena reti juga. Sampai itulah yang dibuat syarat oleh ulama. Dan syarat nak jadi ami zakat ni ia ada beberapa syarat. Syarat yang pertamanya kena adalah ami tu Islam. Ha, tak apalah betul tu tu. Dan syaratnya ami ni yang keduanya syarat ami ni kena orang mukallaf baligh akil baligh. Nah, tak apalah betul tu tu. Nah. Dan syarat yang ketiganya, orang jadi amir zakat ni syaratnya orang aminan, orang yang beramanah. Kena bertanggungjawab lah lewat kerjaan ni. Dia beramanah dari harta. Dari harta orang yang seluruh dia kena beramanah ni. Lama ke dia ambil senyak-senyak cabut, ambil dia ratik. Tangi, orang panggil tak ada beramanah tu. Dan syarat yang keempatnya, orang nak jadi amir zakat ni, ayyakuna aliman bi ahkamiz zakat, bahawa adalah dia tu yang alim, yang pandai dia hukum-hukum yang bersangkut paut dengan zakat ni. Dia kena ngaji jugaklah amir ni pun, dia pandai jugaklah. Sampai tu dia jual berah orang tu tak tukar tu mungkin tak ada alim dalam masalah zakat ni. Nak latih amir tu pun. Lagi pula syarat yang kelima, amir ni dia kena kufu pada kerja dia kena kufu juga tu, kena masuk panggilnya apa dia, sepatut orang ni, tak sepatut jadi amin ni, malah kerja waktu kau ni tak sepatut. Dia kena orang khidmat, orang tak gerang jiwa khidmat, tu orang yang sepatut jadi amin ni. Kerana dia terima zakat dah, nak pergi pula ni kena orang jiwa khidmat lah. Kalau orang tak jiwa lagu tu, tak sepatut, tak boleh jadi amin. Lagi pulaknya amir saat itu dia ada satu asnah. Kenapa tak? Dalam satu asnah zakat saat itu, hak tu yang sebut dalam Quran saat itu, amir ni ni dia boleh makan zakat juga. Tapi nak boleh makan zakat tu nak sama dengan asnah fakir miskin, tak boleh. Amir saat ni tengok kerja dia, kalau ni kerja berat boleh banyak sikit, kalau ni kerja kurang dia tak boleh banyak mana. Nuri serupa amir tak boleh tengok orang kerja. Kenapa tak? Kita katanya asnah fakir miskin 10,000, kita katanya amir pun makan 10,000 sama dengan fakir miskin, tak boleh tu. Tengoklah orang ni kerja berat ni, kita tak lah sehari kerja tu berapa peratus, 300. Orang ni kerja tak berat mana, sehari ni kerja tak berat mana, sesuai dengan dia kita beri berapa, 200. Ha, 200. Dalam amir pun tengok nilai dia pula. Ia bukan sama dengan asnah fakir miskin, sama banyak ada amir tu pun. Tidaknya. Tengoklah. Hati kena reti dalam masalah agama ni. Tidaknya. Hatulah sebagai gapo dia ni, jadi amir tu kena begitulah. Kena reti, kena pandai rata. Habis itulah dia kena duduk mengaji, kena duduk mendengar, kena duduk beritahu, dia kena duduk tanya-tanya orang ratik. Jangan duduk wak cara kita, wak turut nafsu kita, jangan. Dia silap sikit sebanyak kotor-kotor ni, dia naik tak kepala kita lah. Ni kita takut ni. Ni kita takut. Lagi pula, kita pergi pada zakat fitrah. Zakat fitrah ni, wajib. Zakat ni bersangkut paut dengan diri seseorang yang de satu juzuk de bulan Ramadan dan satu juzuk daripada Syawal. Bila de tu, wajiblah zakat fitrah ke atas dia. Zakat fitrah ni tidaknya wajib di atas tiap-tiap orang kena beri. Yakni orang hak kuasa. Jika orang tu kuasa yang lebih harta dia saat itu untuk makan diri dia, anak dia dan orang yang bawah nafkah dia, hak lebih daripada tu. Kiranya malam raya, hari raya tu,
dia untuk diri dia, untuk anak keluarga dia, orang wajib nafkah. Dan hari itu, dia harta yang lebih daripada tu, kiranya malam raya, hari raya, malam raya tu. Hal lebih pada tu, wajib zakat tu. Kalau tak lebih juga, tak ada wajib zakat juga. Eh, kalau kita tanya lebihnya, dia lebih untuk kita seorang. Ha? Untuk kita seorang aja, lain lucu aku. Aha, kalau tidak ada kelebihan. Nah, untuk zakat fitrah kita ni lebih daripadanya untuk nafkah diri kita, isteri kita, keluarga kita, wa nafkah orang wajib nafkah ke atas kita ni lebih untuk dua orang je. Aha, artinya, ha kalau gitu fitrahnya wajib ke atas kita, ke atas isteri kita. Nah, kalau anak kita, nah, ha tidak lebih apa ke anak kita. Ha. Anak kita ramai, boleh seorang. Ha seorang aja anak kita. Hal lain tu tak ada wajib kan. Ah, tidaknya. Hatulah zakat fitrah. Neh, hatu wajib hanya itu. Neh, lagi pulaknya zakat fitrah nining hikmat neh tu hep wajibkan zakat fitrah nining hikmatnya gapo dia nak menyucikan kita orang yang puasa. Neh, karena masa kita puasa ni kadang-kadang kita buat benda-benda yang sia-sia. Neh, kadang-kadang kita buat benda yang tak berfaedah. Kadang-kadangnya kita kecek benda-benda tak molek. Nah, ada berlaku lah. Bila kita keluar zakat fitrah ni sebagai menyucikan. Dia benda yang kita dah buat lepas so, benda yang tak faedah, benda yang sia-sia. Hati yang panggil tuhratan lisa'im minal lagwi war rafas. So, hikmat zakat fitrah. Yang keduanya, hikmat zakat fitrah ni nak mekayakan orang fakir miskin. Eh, karena Nabi SAW bersabda, Nabi kata agnuhum antawa fi hazal yaum. Deh, mengkayalah deh orang-orang fakir miskin, mengkaya dengan mana mewah orang fakir miskin daripada duk musim duk gimi tok rata pada hari raya tu. Deh, mungkin dia tak ada ke, dia susah ke. Kadang-kadang hari raya tu duk musim duk mitok rata, mitok sedekah rata. Hari raya tu mengkayakan dia. Tosoh hidup mitok hari raya hari tu. Memewah dia sikit. Nah, sampai tu setengah ulama dia ambil dalil di hadis ni, kata zakat fitrah ni asnah dia dua je, fakir miskin. Satu pendapat pada ulama katanya, asnah zakat fitrah fakir miskin je. Dia hanu asnah lapan tu, hanu zakat tu. Zakat lain pada zakat fitrah. Nah, tapi wala bagaimanapun pendapat jumhur ulama dan zakat fitrah ni serupa itulah. Dia lapai asnah tu lah. Tidaknya. Dia hatulah hikmat tu. Dia mensyarakkan, wajibkan dia zakat fitrah. Dan itu ke atas kita ni nak menyucikan bagi kita. Dan nak mekayakan, nak mewahkan orang-orang pakai maskin. Dengan sebab kedatangi hari raya ni ni. Hari yang serenuk, hari yang suka. Kalau gitu kita nak mewah dia, nak meserenuk, nak mensukakan dia di hari raya. Hatulah. Tidaknya. Itulah panggilnya hikmat kita keluar zakat fitrah. Itu dia nya. Apa ada nak tanya lagi ni? Ibu dia saat ni tu duduk dengan anak dia. Duduk dengan anak dia. Anak dia ni kaya. Nah, kalau gitu bila ibu tu fakir, anak dia kaya, anak tu wajib nafkah ibu. Nah, wajib nafkah ibu. Bila anak tu wajib nafkah ibu, anak nuwi zakat kepada ibu tak boleh. Orang lain nak beri. Tak apalah, dia ada sifat dia, dia ada sifat fakir, miskin tak apalah. Tapi kalau ada kalau isteri tak boleh. Tidaknya. Nah, ia ada sifat tu gitu. Kalau gitu ibu dia saat itu dia tak ada fakir dengan sebab anak dia kaya. Anak dia tak beri. Mereka panggil bila anak dia tak beri dah nafkah saat itu dia panggil tak jadi miskin. Bila tak jadi miskin, kita nak beri dia, nak keluar zakat dia tak boleh lah. Dia tak masuk dalam mustahak dah. Tak ada sutut gapo dia moga anak dia duk beri ni. Sekiranya kalau anak dia tak beri, tak apa.
Anak dia tak beri tak apa. Satu seorang yang bertanya, semaya lah kau dan Adam. Saya sunat lah itu kau dan Adam. Tak ada tak rasa bertemu lagi tak kita fekah ni. Tak ada ni. Tak tahulah. Takut kita tengok lewari-wari hadis lagi. Kata kita nak mengaji lah fekah, tak ada rasa jumpa ni. Masalah dia baca Quran. Saya jatuh deh. Masa tu baca bila kita tak dapat makan boleh. Balik tokai dengan mundur balik. Kita ni ada baca Quran. Duk baca Quran tengah-tengah baca Quran, takdirnya ayat semaya tu jatuh. Lepas tu nak berhenti, nampak tak sampai tepat lagi nak berhenti. Saya nak tepat dia nak berhenti pasal stesen, cari stesen juga nak berhenti ni pun. Jatuh dah pun kita dah kacau baca lah. Baca. Lepas tu nak balik dari sana lah. Habis mukanya balik sana. Ambil menunjuk tu cocok. Cocok tu cokai akik balik sana itu. Kita dah semaya. Boleh ke tak? Tak boleh. Kerana menanggung. Dia tanggung dah ni. Pipik akik naik ni tanggung. Dia panggil tanggung Quran. Kuih tekel, kuih kita apa, tak sedih tanggung. Ini tak sedih tanggung. Ni akik naik ni. Akik naik ni. Tu akik tak boleh. Kuih tak apa. Itu dia ni. Masalah tanggung Quran. Dia orang berhadah ni, haris tu Quran, haris tanggung Quran. Tanggung tak boleh. Itu masalah tanggung akik lagu tu. Ada pun tekel, perih, biar beli pak naik, tak tanggung tak apa. Hati-hati. Itu dia ni. Kalau dengan kayu dengan menunjuk tu lama kita kena tangi. Dengan tangi tak boleh setuh, tak boleh dah. La yamassuhu illal mutahharun. Okey nah. Kalau Quran ada makna tu tengok ulak deh. Quran hok ada makna, huruf Quran dengan huruf makna dia tu banyak anu. Banyak arti. Ha tak apa. Hok tu tak apa, kita setuh hari semaya pun. Tak boleh study aku Quran tu lah. Aku Quran tak boleh juga. Dan di kertas tak apa. Tak apa. Hati-hati. Haskat tu dulu deh. Ada apa lagi ni? Kata? Ada apa lah? Tu ngaji kita sekat ni lah dulu. Dua minggu kita tutup. Minggu depan. Maaf so lagi. Maaf nun kita buka. Lepas raya. Jika ada salah silap, dia harap dia cucu ayat kemakfir. Maaf zuhir batin, selamat hari raya. Selamat berpuasa, selamat hari raya. Kullu sanah wa antum tayyibun. Tidaknya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jaminna bil afiyah. Ya Rabbana anta ilahu wa nahnu ibadukal jahilun antarzukna ilman nafi'a hatta ba'naka wahdina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana fa innahum ya'lamun. Allahumma inna نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal sujudana wa ruku'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Fa'fu 'anna ya Karim, fa'fu 'anna ya Rahim, fa'fu 'anna ya Akramal Akramin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna
wa ma anta a'lamu bihi minna innaka antas sami'ul qarib bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal siyam wa husnal khitam wa la taj'alna minal khasirina fi ramadan. Allahumma ja'alna mimman tudrikuhumur rahmah summal maghfirah summal idku minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa sadaqatina wa du'aana wa sa'ira a'malina innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa maulana da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.